Di grup A akhirnya Belanda dan Senegal ya yang lolos ke babak selanjutnya, dan gue melihat Belanda ini cukup dominan ya lawan Qatar. Selain itu untuk Senegal juga memperlihatkan kelas yang berbeda berbeda jauh secara individu dengan Ekuador. Ya, lalu di grup B Iran yang sempat digadang-gadangkan lolos justru gagal, yang lolos justru Amerika setelah menang 1-0 dengan Inggris dengan menang 3-0 lawan Wales. Ya, Inggris dan Amerika seperti yang gue udah prediksi, mereka berdua lebih layak lolos. Dan Belanda akan ketemu Amerika, Inggris ketemu Senegal di babak 16 besar. Ini akan lebih seru lagi di mana ya gue bilang baik Belanda maupun Inggris ini kemungkinan besar juga akan bertemu di perempat final. Oke.